Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua PKM Center Bu Ani Apriani, kepada tim PKM Center yang diwakili oleh Ibu Teja, kemudian kepada peserta PKM yang didanai tahun 2020. Kesempatan di kali ini adalah PKM penelitian. Ya, jadi nanti dengan durasi waktu mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Baik Bapak Ibu dan Mas sekalian yang saya banggakan, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok PKM dengan judul pengembangan gravitasional water vortex power plant dengan variasi sudut turbin. Di sini kami akan memaparkan naratif review yang telah kami buat berjudul kajian teknologi, parameter desain dan pemodelan numerik pada turbin vortex berbasis gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami di sini akan menyampaikan keluaran kami. Yang pertama tentang clinical research for air by Sensational Stewart yang akan disampaikan Chris. Soalnya terima kasih. Bu, izin sedikit menyampaikan karena keluaran dari kami itu ada dua yang nanti mungkin akan disampaikan langsung sama Chris juga. Yang pertama mungkin saya mewakili yang ini dulu, Bu. Karena dari kalian start from the area by using Sensational Tools Upgrade initially dan kilogintal data ini global art engine studinya di Jalan Cinamati Bantul dari Sema Yogyakarta. Di sini ada dua apa ada satu perbedaan sih Bu, karena yang di fokus PKM-nya kan dia juga analisis longsor tapi metodenya beda dengan ini, tapi sama-sama di satu lokasi Bu. Jadi ada dua luaran sama satu lokasi tapi dengan metode yang beda, yang metode yang sama itu tentang geological datanya, semuanya sama-sama pakai geologi, data geologi, cuman nanti dikombin data geologi itu, dikombin dengan data apa itu yang menjadi dua luaran yang beda. Yang pertama ini kita kombinnya dengan data citra satelit. Mungkin Bu maaf, ini kan papernya kan Inggris Bu, saya jelasinnya langsung Indonesia aja ya Bu. Iya, saya juga nggak tahu. Iya Bu, makanya itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PKMKC untuk perancangan sistem pendeteksi ketersediaan lahan parkir otomatis pada gedung tingkat berbasis modular. Mempresentasikan seminar kemajuan kelima yang mempunyai berupa pendahuluan pendahuluan masalah perparkiran masih sama seperti kemarin yang sebelumnya di presentasikan, tapi keluaran berupa laporan kemajuan, video interview, berupa tutor video animasi dua dimensi, perancangan sistem, dan proses merealisasikan kasus cinta dirancang dimulai dari desain dan alur kerjanya, serta laporan kemajuan dan laporan akhir. Saya hormati Bapak Ibu dosen PKM Center, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian,
Pada kesempatan kali ini saya mewakili PKNK akan mempresentasikan laporan kemajuan kami tentang harkes dari LNG gas.